nanti PDRM menentang pasukan Kelantan United bagi meneruskan kerancakan dalam saingan Liga Premier. Saingan Liga Premier di antara PDRM FC menentang Kelantan United di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur di Ceras. Gerah pun semakin bersemarak untuk kita saksikan sebentar nanti. Lalu, separuh masa yang pertama sedia untuk dimulakan. Dan tiupan whistle sudah pun dilakukan. Pasukan Kelantan United melakukan sepak mula. Permukaan pada ini dengan hantaran-hantaran depan yang menjadi patahkan. Kelantan United mengasah. Satu hantaran cantik di sana. Oh, satu hantaran yang baik mencari Yuko. Namun terakhir Kelantan United dengan sepak terpencuhar. Satu hantaran cantik ke bagian Fapos. Namun tandukan yang dilakukan oleh pemain pertahanan Suhei tadi berlaku sedikit pergeseran di sana di antara melibatkan Alexander Ponsan dan juga Suhei Bukai. Kita tidak berada memastikan apakah punca pergeseran di antara Alexander Ponsan dan Suhei Bukai. Pas hantaran yang cantik di sebelah kiri ketika ini. Yoko Yaakob peluang. Dia cuba masuk dan satu percubaan terus dikawal oleh Asri Muhammad. Satu peluang keemasan dimiliki oleh striker Kelantan United Yoko Yaakob itu. Pakul Zaman. Satu percubaan yang berjaya melepasi penting namun mudah dikawal oleh penjaga gol PDRM Asri Muhammad. Yoko Yaakob juga tidak jadi tadi. Pas Yoko Yaakob di hujung utara, hantaran ke sebelah kiri. Hujung utara, hantaran ke sebelah kiri. Oh, penalti. Penalti diberikan kepada pasukan Kelantan United. Saiful Hasno dilihat melakukan satu tackle dalam kawasan penalti ke atas Amirul Syafiq Keso. Kadang-kadang peluang untuk memberikan gol kemaluan pasukan Kelantan United. Yoko Yaakob. Oh, satu sepakan penalti yang begitu menarik dilakukan oleh Kelantan United. Yoko Yaakob. Oh, persembahan Kelantan Yaakob. Jadi satu perayaan di akan menjadi lakukan di sana oleh Kelantan United. Khairul. Oh, hantaran bintang cantik. Peluang. Oh, terkena palang gol. Satu percubaan yang bertenaga. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.